bulan depan. Atas nama mau benar kita telah melakukan penangkapan terhadap tersangka yang sudah melakukan 3 kali penjamretan di Kota Kupang. Nah, terakhir yang tanggal 7 bertempat di TK Aisyah, Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Kayu Putih. Korban bernama Masniati alias Masni yang sedang berjalan dan dirampas handphone dengan jamretnya yang menggunakan kendaraan CB150R warna hitam, persis sama dengan keterangan yang saksi sampaikan, dan HP tersebut langsung dijual melalui media online Facebook. Selanjutnya kita bisa deteksi tersangka dari penada HP tersebut, kita dapat dan menyebutkan bahwa tersangkanya adalah memang benar Yosua, dan kita tangkap di Kayu Putih Wesapa ya, Kelurahan Wesapa. Adapun barang bukti yang telah kita amankan, 1 unit sepeda motor, 3 buah handphone, 3 buah handphone hasil dari penjambretan. Memang tersangka juga memang bekerja, dia sebagai sopir alat berat ya, tronton. Tapi satu sisi karena ada kebutuhan lain-lain sehingga tersangka melaksanakan aksi-aksinya.